Salam jumpa, selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Tadi sekilas kita mendengarkan pada bagian intro, mendengarkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filosofi, baik secara intrinsik maupun eksternal ya. Secara ekstrinsik, filosofi Gundul-Gundul Pacul. Sahabat Black Knight, Gundul-Gundul Pacul itu sendiri adalah sebuah lagu anak-anak ya yang berbahasa Jawa. Terdapat dua sumber yang menyebutkan pengarang lagu ini. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang sekitar tahun 1400-an dan R.C. Haryo Subroto. R.C. itu singkatan dari Raden ya, Cayetanus Haryo Subroto, yang lahir pada tanggal 1 Maret 1905 di Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ia dikenal sebagai guru ahli seni tembang dan seni karawitan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitar Jawa Tengah. Dan ia telah menciptakan berbagai lagu dolanan serta lagu rohani dan merintis masuknya seni karawitan ke dalam gereja ya. Ia sendiri juga, Haryo Subroto maksudnya, yang menciptakan lagu Tokecang-Tokecang ya, yang berbahasa Sunda. Kita tidak memperpanjang siapa pembuat lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Sementara ini saya ingin memilih salah satunya, yaitu versi yang akan kita analisis, versinya Sunan Kalijaga. Yang pertama, kita akan membahas dulu secara harfiah yaitu gundul-gundul pacul-cul ya. Untuk pengulangan pacul-cul itu sendiri adalah kesemenangan si penciptanya sendiri, nggak masalah ya. Gundul-gundul pacul ya artinya anak yang plontos atau botak, pacul yaitu kalau kita ingat pemain Brazil ya di era 2002 ketika pentas di Piala Dunia, yaitu Ronaldo, pemain Brazil Ronaldo pada saat laga Piala Dunia 2002 itu kan kepalanya plontos tapi depannya ada rambutnya sedikit ya, itu seperti kalau Ronaldo kan segitiga, sedangkan kalau anak-anak masyarakat Jawa zaman dulu itu kotak ya, seperti pacul. Sehingga gundul-gundul pacul adalah anak yang botak yang rambutnya disisakan di depan ya. Itu dilambangkan sebagai anak gundul pacul yang rambutnya ada di depan. Gembelengan, anak yang bergundul pacul ini dia main-main sembrono ya. Gembelengan, cengangas-cengenges. Sedangkan dia sedang nyunggi wakul ya. Nyunggi-nyunggi wakul artinya membawa bakul di atas kepalanya, tapi dia gembelengan ya. Nyunggi itu membawa sesuatu di atas kepala, tapi dia gembelengan, dia juga sembrono. Makanya bakulnya itu ngelimpang, wakul ngelimpang, bakulnya itu jatuh, ngelimpang. Segane nasinya dadi saklatar, jadi tercecer dan sia-sia ya, nasinya tumpah sehalaman, tercecer di halaman. Itu secara harfiah. Namun saya ingin mengajak makna secara sedikit mendalam ya, makna secara intrinsik ya. Gundul itu adalah plontos tanpa rambut ya, tanpa rambut. Sedangkan pacul ini mengingatkan kita kepada wejangan Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Selo yang menyuruh atau menginstruksikan atau memberi perintah kepada Ki Ageng Selo untuk melihat baik-baik apa itu cangkul atau apa itu
pacul. Pacul bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah cangkul. Nah, gundul itu sendiri adalah dimaknai dengan kepala yang tanpa mahkota. Jadi rambut itu dianggap sebagai mahkota. Maka ini diartikan bahwa pemimpin yang ideal dalam perspektif syair Gundul Pacul itu ya yang melambangkan pacul itu sendiri ya. Apa pacul itu sendiri menurut Sunan Kalijaga ketika memberikan wejangan Ki Ageng Selo? Cangkul menurut Sunan Kalijaga ada tiga bagian dalam pacul. Yang pertama itu pacul, bagian yang tajam besinya, yang segi empat yang nempel seperti nempel di kepala anak yang plontos tadi, yang botak tadi. Jadi pacul itu singkatan dari ngipatake barang kang muncul at kang muncul lan mendukul ya, artinya membuang bagian yang semacam benjolan yang tidak rata dan sifatnya memperbaiki, jadi membuang hal-hal yang tidak baik, yang terlalu kesombongan yang menonjol. Dan pacul itu adalah bagian yang tajamnya, sehingga dikatakan bahwa kita sebagai kullukun ra'in, semua manusia yang sebagai pemimpin harus selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki hidup kita yang ya bergelimang dosa atau yang penuh dengan kesalahan. Maka seperti halnya pacul yang baik, yaitu kuat dan tajam. Kita harus kuat iman, tajam pikiran, dan selalu berbuat kebaikan atau mengikis sesuatu yang tidak baik ya. Itu paculnya sendiri. Dan ada yang kedua, bagian cangkul itu ada namanya bawak ya, lingkaran tempat batang ya, tempat doran istilahnya, itu bawa ya. Bawa ini itu singkatan atau kepanjangan dari obahing awak, artinya gerakan tubuh. Maksudnya orang yang hidup itu wajib bergerak tubuhnya untuk menjadi sehat. Arti secara istilah, kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Sedangkan kata terakhir atau bagian dari pacul yang terakhir adalah doran, artinya adalah donga marang pangeran, artinya berdoa kepada Tuhan. Maksudnya kita sebagai manusia, sebagai umat harus selalu berdoa kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini adalah bagian yang sangat penting dalam ibadah ya. Sahabat Black Neck itu menunjukkan bahwa pemimpin ya harus landep, harus bawa, harus doran ya, harus tajam, mengikis bagian yang tidak perlu, harus juga bawa obahing awak, dan juga harus doran, dedonga marang pangeran. Tetapi jika pemimpin yang sembrono, sedangkan dia itu nyunggi wakul ya. Sedangkan dia nyunggi wakul itu artinya membawa bakul di atas kepala. Hal ini bermakna bahwa seorang pemimpin membawa amanah rakyat sebagai beban dan tanggung jawabnya. Namun jika gembelengan maka dia membawa amanah bukannya bertanggung jawab, namun kembali gembelengan atau congkak, sombong dan tidak hati-hati, dan dia merasa berkedudukan tinggi, maka akibatnya adalah wakul gelimpang-gelimpang, segane dadi sak latar, artinya bakul terguling sehingga nasinya tumpah memenuhi halaman. Hal ini bermakna karena saat memimpin, karena gembelengan, tidak hati-hati, sembrono, sedangkan bakul itu adalah simbolisasi dari amanah rakyat, maka amanah rakyat atau bakul itu menjadi jatuh dan sia-sia. Nah, sikap congkak, sombong dan tidak berhati-hati pada seorang pemimpin akan berakhir dengan kegagalan memikul amanah rakyat, membuat kepemimpinannya gagal dan tidak mensejahterakan rakyat, bahkan tidak menghasilkan apa-apa yang bermanfaat bagi rakyat, semuanya sia-sia, segane dadi saklatar. Sahabat Black Neck, itu mungkin sekilas tentang pemimpin ideal dalam perspektif syair Gundul Pacul.
Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.